Ya, ini kan gara-gara digugat itu kan gara-gara itu, Pak. Sudah kita bilang kan, Pak, akuntabilitasnya itu dijaga. Dan Pak, udah berkas-berkasnya ikutin aja. Kalau berkasnya ini harus dilengkapi atau tapi enggak nurut. Oke, sahabat Deng, kita akan coba keluar. Saya pasar yang ada di lokasi Deng berada sekarang, nyari kopi. Sebenarnya ya, politik harus dialami dengan politik, menurut saya sih, Pak. Sebulannya gitu ya, untuk kita akan keluar lihat pasar-pasar yang ada di depan ya. Akan keluar lihat pasar. Wah, ini Bugis asli nih. Coba kalah yang muda mah. Di sini ada teman-teman yang mungkin butuh gantungan kunci, materialnya kulit ya. 100 boleh deh, Pak. Nah, mereknya bisa, pulpen juga bisa dikerjain nih, lapak yang ini nih. Ini buat dompet kunci. Nah, bikin nama juga bisa. Kalau nama ini bisa disesuaikan mau pakai apa namanya? Peniti, bisa juga pakai magnet. Balik kapan, Bang? Senin. Minggu. Langsung ke Jakarta ya? Jakarta. Belum tahu juga ini. Mana tahu ada ini. Nah, untuk teman-teman yang butuh jasa buat ini kartu namanya, Bang. Ya. Ini ada kartu nama beliau. Jadi kalau teman-teman butuh untuk kartu bikin apa namanya? Gantungan kunci atau souvenir atau pin. Ini pin maksudnya, Bang ya? Ini pin, ini bisa hubungin nih. Nah, ini beberapa jasa yang beliau bisa kerjakan ya, dan kita mobile seluruh Nusantara. Untuk workshop kita di Jakarta, Bang ya? Iya. Nah, workshop di Jakarta nih. Tuh Bonka Stem, Bonka Stem itu ownernya Riri Haryadi itu. Nomornya tuh 0817 7842 96, 0812 8626 5895. Ini mengerjakan atribut partai itu, ya ada atribut partai juga tuh. Percetakan, sablon, plakat, bordir, souvenir, jas, kaos, bendera, pin, barang berlogo. Dan hari ini kita lagi ada di Makassar. Kebetulan ada pesanan bendera, Bang ya? Nah, bendera udah nyampe hari ini ya. Nah, gitu. Jadi apapun kebutuhan-kebutuhan partai bisa kita backup untuk workshop kami di Jakarta, tapi bisa menyesuaikan kalau teman-teman butuh jasanya. Itu Bang Riri tuh. Bang Riri mobile kita ya, keliling pokoknya. Ini ada gating kan, tinggal satu. Penutupan nih tinggal satu nih. Kita kasih berapa yang kayak gini, Bang, biasanya? Yang korpri 100. Oke, korpri 100. Yang polos habis. Polos habis. Biasanya ada juga ya? Ya, ada polos 50. Nah, 50 yang polos. Untuk dompet ini? 50. 50.000 aja nih. Sudah ada ininya, Bang, ya, lambang ininya? Sudah ada lambangnya. Seksi itu. Nah, tinggal pilih mau warna apa ya? Iya. Oke, siap. Banyak banget nih. Itu ada juga di situ. Oke, nomornya sudah ada, nanti tinggal hubungin beliau. Bisa juga hubungin Dayan, nanti kita bantu. Oke, Bang, saya muter lagi, Bang ya. Sehat selalu, sukses ya. Sampai ketemu lagi. Siap tuh. Nah, di sini juga ada jual madu. Ini ada jual madu. Berapa nih tadi, Neng? 120. 120, 100-nya ke ownernya, 20-nya ke saya. Di sini juga ada, oh ini mau untuk dokumentasi ya, dokumentasi. Jadi setiap event itu pasti ada dokumentasi. Ini buat foto juga, backdrop nih tuh. Itu untuk tim medis juga ada tuh. Nah, ini sekarang kita mau krecokin ini lapak.
nih. Ini buat cewek-cewek ini tuh. Buat kaum Hawa. Ada bros, mutiara kayaknya. Iya. Tuh mutiara dikasih warnanya beda-beda nih. Ini ada yang biru, ada yang coklat. Ini bros, bros apa cincin? Ini cincin. Berapaan ini cincin? 35.000 murah banget loh. 35.000. Ini ada juga yang bros, kalau ini mah bros ini. Banyak lah. Ini juga sama. Oh, ini mutiara juga ada nih. Ini juga cincin-cincin buat cewek ini mah. Yang cowoknya ada di sini nih. Ini anting juga, mutiara tuh. Jadi enggak perlu jauh ke Lombok. Di sini juga banyak nih ya. Tapi kalau yang sempat ke Lombok juga boleh. Ini kita kemarin sudah bikin live streaming, kita bikin offline-nya sekarang ya. Ini offline-nya. Nah, ini dia nih. Tuh, ada Onyx. Onyx, Onyx ada. Jadi, stand berapa Bambri. Lama? Bambri. Sini kan transit berapa ya? Iya, betul. Ini ada yang giok. Ini asli nggak, Deng? Ini kurang tangguh dia bilangnya. Itu menurut Deng apa itu? Sleiman ya? Kan. Kita kasih berapa gelang-gelang ini? Itu 150 sih. 150-an ya? Kalau yang SMA. Mahal dia untuk mati. Itu udah pasti virus itu, versi. Ini kayak ini nih, ini dipegang. Ini megang ini. Ketahuan itu batu. Beda ini. Dinginnya itu loh. Kalau nah sekarang kita di sini nih. Nah, ini ada nih virus Persi. Ini yang serat peraknya. Virus Persi. Ya. Harinya titanium apa perak? Oh, titanium ya. Titanium. Titanium. Nah, ini junder. Junder aja. Biasanya itu seratnya enggak sebanyak ini. Ini cakep nih. Dia udah kristal, seratnya juga udah banyak tuh. Jin-jin derajat, pink rose. Pink rose. Ini aquamarine. Citrin. Citrin. Iya, sorry. Citrin ya, jenis citrin. Citrin cacing aquamarine lagi. Ini masih pink rose, calcedon. Ini perak kayak perak ya? Titanium. Titanium padahal ya? Rapi banget cara kerjanya. Titanium. Nah, ini ada Red Baron. Ini nilam. Nilam ya. Iya, sternya nilam. Ada King Sapphire. Yang paling banyak, yang paling banyak ini nih coba cari itu. Iya, nilam lagi bagus dia. Ini ada anggur, tapi enggak bikin mabok ini manggurnya. Mamoy. Titanium juga, Bang ya? Titanium. Titanium. Berapa ini kita kasih? Itu kasih 350. 350.000, oke. Okay. 350.000. Ini juga ada nih. Ini apa di ringnya nih banyakan? Titanium apa, Pak? Ringnya titanium. Titanium ya? Ya, rhodium, rhodium. Rhodium ya. Wah, ini pakai kondangan cakep nih. Pas banget lagi banyak kondangan di Makassar ya. Ini batunya onyx ya. Tuh. Ini ada sapir, ini rasium kayaknya. Iya. Ini ada jamrut. Cuman itu yang versi opsinya. Opsinya, oke. Okay. Tapi bagus cuttingannya. Wah, kalau ini buat anak-anak milenial cakep nih. Dia nggak pakai batu ya, tapi materialnya titanium. Nah ini bisa buat cincin kawin ya. Cakep nih. Siapa yang mau kawin lagi nih pakai ini, cakep nih. Saya ke Makassar ini pulang kampung mau cari kawin lagi nih kayaknya nih.
sudah ada mas kawinnya tuh. Nih ada dompet buat kunci mobil. Tuh ada ikat pinggang. Banyak banget nih. Ini sama. Wedi Tumi. Tuh. Kita nggak ada kartu nama bang ya? Kebetulan habis nih deh. Habis ya. Jadi kartu namanya ada tapi habis. Nomor yang bisa dihubungi nih kalau teman-teman mungkin butuh. 0822 4353 6950 dengan bang siapa? Bang Daniel. Bang Daniel. Nah itu ownernya teman-teman bisa langsung hubungin beliau. Karena kita sebenarnya mobile bang ya. Iya mobile. Nah, di beberapa lokasi di setiap ada event kita selalu berupaya untuk hadir ya. Iya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir pada saat butuh nambah koleksi. Bisa hubungin beliau ya. Ini juga bikin apa pin-pin itu ya. Pin, kopi, DPRD, ya, bisa semuanya kita bisa layani. Ini ikat pinggangnya juga nih. Oh ini ada ininya? Iya, kopi. Cakep. Ini yang buat di dasi nih Ma ya? Iya tuh. Di dasi ada. Cakep. Oke bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Saya mau langsung close ya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi review saya. Wih, ada buat makan siang gitu. Nah, itu ada makanan di dalam tuh. Mama. Ada orang di situ telepon. Oke, sahabat Daeng, itu tadi review saya di salah satu bazar yang ada di Makassar. Kebetulan karena kita diundang di sini nyari kopi gratis, makanya kita mampir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar yang alhamdulillah hari ini masih bertahan di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena progres saya kan di sini mencari pos 2, tapi ternyata tidak dapat. Kemarin saya sudah dapat kenalan, istri tahu, tidak tahu kenapa tiba-tiba nyampe ke dia, tapi tidak apa-apa lah. Intinya poinnya saya di sini itu nyari teman-teman yang kemarin katanya mau ngajak ngopi. Kebetulan saya akan stay di sini beberapa hari ke depan ya, berarti sudah hampir 1 minggu untuk nyari kopi gratis ya seperti biasa. Daeng itu kan sukanya gratis-gratis. Namanya juga cowok gratisan, cowok panggilan. Nah, yang menarik kali ini saya sudah buat liputan, tapi nanti kita akan tayangkan karena tadi itu kan kita prepare buat live streaming. Ternyata kemarin itu live streamingnya belum selesai terupload, akhirnya kita bikin live streaming sekarang. Nah, kali ini saya lagi dicek kesehatan saya dan alhamdulillah tadi hasilnya stabil ya? Stabil. Nah, normal kesehatanku alhamdulillah. Jadi kalau normal berarti sudah siap nyari pos baru ini. Tapi mereka enggak bisa, kenapa? Mereka aja belum laku. Jadi biar saya aja sendiri nyari ya, menyesuaikan dengan fisik saya. Nah, ini saya akan kenalan dulu nih. Tuh. Izin, siapa ini namanya? Salam kenal. Perkenalan saya Fauzal Mutsik. Fauzal Mutsik. Ya. Nah, ini Kaisar Eran Batu. Oi, kenapa bagus-bagus namanya? Tapi sayang teman-teman beliau belum laku, lebih ganteng saya karena saya sudah laku. Oke, Abangku izin. Ini kan tadi saya periksa kesehatan di sini, berarti selama ini memang pelayanan untuk medis di beberapa lokasi ya. Kami sudah sering beberapa bantuan medis. Oke, oke. Okay. Ada tindakan-tindakan seperti backup. Kesehatan. Oke. Okay. Olahraga. Bisa melakukan kegiatan donor darah. Oke. Okay. Bantuan medis ke bencana alam. Sebagainya. Oke. Okay. Dan seperti ini kegiatan-kegiatan workshop. Seperti workshop nasional dengan backup kesehatan. Oke. Okay. Kesehatan bagi orang-orang yang lagi sakit atau kondisi orang yang ingin melakukan medical check up. Bisa kita bantu ya. Untuk oh bisa ya dengan ininya ya. Oke. Untuk radius mana aja sejauh ini pelayanannya? Apakah kami misalkan ada butuh di wilayah tertentu bisa di backup atau hanya untuk wilayah Makassar aja? Ya, untuk saat ini sudah TBM itu hanya masih wilayah Makassar ya. Wah, tertarik saya ini. Kenapa? Karena mungkin ruang lingkupnya ini kan masih sekitar sini jadi lebih mudah dijangkau ya. Karena kalau mungkin ada di luar kita tetap layani ya, tentunya dengan pertimbangan operasional dan lain-lain ya. Tapi untuk sementara kita di Makassar dulu ya. Oke, okay, berarti itu ada paketan-paketan tertentu pada saat kami butuh jasa Anda untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau kita itu sesuai dengan bantuan backup atau bantuan medis yang dengan kegiatan yang kita sesuaikan. Dari segi kegiatan seperti olahraga, kegiatan nasional atau seperti workshop, kegiatan seperti memang terfokus pada kesehatan seperti senadan massa dan sebagainya. Itu bisa ya. Backup sesuai dengan kebutuhan.
Wih, cakep, cakep. Oke, ini tentunya menyangkut dengan bagagaimana kami masuk ke aksesnya. Dalam artian, ada nggak kontak person yang bisa kami hubungi pada saat kami butuh jasanya? Izin, boleh disebutkan nomornya? Ya, untuk jasanya, kita bisa informasi lebih lanjut. Oke. Mungkin dari Bapak atau teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya, namanya TBM Affinity. Oke. Oke. Nanti dari setelah hubungi situ, nanti kita bisa lakukan komunikasi untuk... Okay. Informasi lebih lanjut. Oke. Okay. Berarti ada akun Instagramnya. Boleh saya lihat? Oke, okay, untuk sahabat lain yang butuh jasa beliau atau jasa tim kami yang ada di sini, bisa hubungin atau bisa lihat di beberapa postingan kami di Instagram kami itu di ini, teman-teman bisa lihat ya. TBM ya. @GT pakai Y ya. FK Unibos. Oke, tuh teman-teman bisa lihat nih ada beberapa kegiatan. Ini ada udah diposting sebagian ya? Belum. Ini lebih ke ini ya. Tuh. Nah, nanti ke depannya mungkin akan kami update beberapa kegiatan-kegiatan kami biar teman-teman bisa lebih yakin lagi. Intinya kami sekarang ini lagi backup salah satu forum Asosiasi Sekretaris Dewan yang ada di Makassar ya. Jadi ini real konkret ya. Jadi teman-teman bisa ke sini. Untuk kontak personnya yang mana sih nih, Bang? Nomornya? Apa langsung DM aja atau gimana? Bisa ya, DM aja. Bisa ya? Karena takutnya teman-teman ini kan butuh by phone-nya atau nomor teleponnya itu lebih nilai kalau ada kontak person bisa dihubungi. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak nih atas informasinya dan mudah-mudahan ini tim waris tuh sampai saya grogi ini ngomongnya. Sebenarnya mereka lebih ganteng dari saya nih, kaku saya ngomongnya, tapi saya sudah laku dan alhamdulillah saya pede. Tim waris mudah-mudahan bisa mensupport teman-teman di sini ya. Oke, terima kasih banyak, salam kenal ya. Ini di Makassar beliau-beliau ini yang backup kami dalam hal kesehatan ya, tim medisnya ya. Mudah-mudahan kita bisa support ke depannya. Sukses selalu ya. Oke, siap. Mantap. Semangat selalu ya. Oke, sahabat yang itu tadi hasil review saya, hasil bincang-bincang saya, vlog yang saya buat singkat sebenarnya tapi mudah-mudahan padat isinya karena kebetulan memang kita butuh support beliau ini. Support mereka biar mereka lebih semangat lagi karena ini bagian dari kebutuhan kita pada saat event-event tertentu untuk kesehatan tentunya. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, salam kawin lagi, salam lagi. Kawin lagi. Salam kesing. Tidak apa-apa, karena di Makassar jadi selalu mindsetnya begitu lah. Mudah-mudahan istri kamu nonton, kalau anda tutup panci melayang, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you buat semuanya. Ayo mam. Oke, makasih ya bangku ya, sehat selalu ya. Siap.